Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, sekarang ni kan musim hujan. Jadi seronok kalau kita buat BBQ kan. Anak mama request nak makan lamb grill. Okey, dalam bekas ni mama dah campurkan sos lada hitam yang dalam botol tu. Lepas tu mama campurkan sebut lada hitam dan juga sebut cili. Mama tak guna garam atau sebut perasa apa-apa sekalipun. Jadi mama kacaukan dengan sedikit air. Okey, kemudian boleh masukkan semua lem yang dah dicuci bersih ke dalam bekas untuk digaulkan dengan sos untuk diperapkan. So, mama dah gaul. Jadi mama perapkan selama 30 minit sebelum mama bakar. Okey, ni mama dah bakar. Mama bakar atas magic pan. Mama tak tutup magic pan tu supaya mama tak nak lamb ni terlalu basah. Mama nak dia ada part-part yang garing-garing sikit. Kiranya mama bakar ni lebih kurang 20 minit. Okey, sepatutnya hari tu, hari Sabtu lepas, kita orang planning nak pergi piknik. Tapi memang anak-anak tak nak mandi pantai. Jadi kita orang pergi ke Rawang untuk piknik. Mana tahu dah sampai sana hujan. Tak sempat nak berpiknik-piknik dekat outdoor kan. Terus kita balik je. Perjalanan dari rumah mama ke Rawang tu ambil masa dalam 1 jam 30 minit. Waktu kita patah balik tu pun hujan non-stop. Jadi nasib baiklah kita belum keluarkan barang-barang, belum pasang kemah, apa-apa lagi. Kalau tidak, nak kemaskan semula barang-barang tu pun ambil masa kan. Mungkin next time lah, tunggu cuaca baik, cuaca okey, baru kita planning lain untuk piknik. Okey, ni last dah trip yang kedua. Jadi mama bakar total 5 keping. Yang mama marinatekan tadi semua 8 keping. Jadi mama dah simpan 3 keping lagi. Mama suruh anak mama makan dulu 5 keping ni lah. Okey, nampaknya dah siap. Okey. Dan mama pun dah goreng mantau. So makan lamb grill dengan mantau guna sos cili dan juga sos lada hitam lah. Anak-anak suka macam ni. Okey, sebenarnya mantau tu yang diorang buat ialah kukus, tapi mama suka mantau goreng. Mantau goreng ni kalau di luar dia crispy, kat dalam dia lembut sangat. So anak-anak mama memang suka mantau tau. Tau-tau. Okeylah. Okay, kawan-kawan, terima kasih yang dah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.